Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Nah, aku mau ngajak kalian hari ini bikin ramuan langsing. Ini mesti dambaan setiap wanita ini. Langsing itu, siapa sih yang gak pengen? Termasuk aku. Aku pengen langsing, tapi gak bisa-bisa nih guys. Ini caranya tanpa efek samping. Ya, efeknya paling untuk yang mempunyai penyakit mah. Tapi itu bisa diatasi. Kalian bisa meminum ramuan ini setelah makan. Langsing itu semuanya juga pengen. Nah, yang bisa menyebabkan perut kita buncit itu juga banyak halnya. Ada pertama, karena kita itu stres, jadi banyak makan kita buncit. Kedua, kita suka makan sebelum tidur. Ketiga, kurang olahraga. Keempat, kita itu suka nyemil. Nah, itu yang bikin perut kita buncit. Tapi semuanya bisa kita atasi dengan ramuan alami ini. Tapi catatannya harus rutin dan teratur, karena itu caranya alami, jadi gak bisa instan. Memang ada yang instan, tapi tergantung orangnya. Kalau aku gak suka yang instan, karena semuanya pasti ada efeknya. Oke, langsung kita simak. Inilah 5 cara untuk mengecilkan perut. Yuk, langsung seperti apa caranya? Tapi seperti biasa, tekan dulu tombol subscribe, like videonya, aktifkan notifikasinya yang gambar lonceng biar kalian tidak ketinggalan info yang aku sajikan buat kalian. Oops, langsung cekidot. Caranya gimana melangsingkan perut, mudah kan, dan bahannya juga gampang didapat, terus kita bikinnya juga nggak ribet, langsung 5 menit kluning-kluning jadi. Nah, semuanya itu ada cara pakainya, semuanya itu ada cara minumnya yang tadi aku jelaskan di video. Kalian tinggal ngelakuinnya di rumah. Selamat mencoba. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat. Tunggu video aku selanjutnya. And see you next day. Dadah.